Sementara itu, Putri Presiden Pertama Republik Indonesia Rahmawati Soekarnoputri menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasionalis dalam acara bertajuk Konsolidasi Tokoh Nasionalis Kembali ke Kiblat Bangsa. Dalam pertemuan ini, para tokoh nasionalis mempertegas akan melakukan aksi damai bela Islam ketiga 2 Desember mendatang jika Ahok tidak ditahan atas kasus penistaan agama. Sejumlah tokoh nasionalis Indonesia mengadakan pertemuan di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat. Pertemuan yang berlangsung pada hari Minggu 20 November 2016 ini bertajuk Konsolidasi Tokoh Nasionalis Kembali ke Kiblat Bangsa. Acara yang dibuka Rahmawati Soekarnoputri dihadiri oleh anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MN Kami, Sri Bintang Pamungkas, perwakilan masyarakat anti korupsi hingga musisi Ahmad Dhani. Terdapat 3 poin penting yang dibahas, yaitu penanganan hukum kasus penistaan agama, eksistensi bangsa dalam permainan kekuasaan dunia, dan mengembalikan NKRI pada Pancasila dan UUD 1945 asli. Salah satu kesepakatannya adalah ikut serta dalam aksi bela Islam ketiga pada 2 Desember 2016 nanti. Dan ini menjadi titik yang sangat penting setelah melihat kondisi situasi negara dan bangsa sekarang ini tidak bisa tidak penyebab dari kerusakan hebat baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya itu disebabkan oleh konstitusi yang sifatnya liberal kapitalistik yang dilakukan amandemen 4 kali dari awal pemerintah Megawati. Jadi kita bersepakat kaum nasionalis dan dari kaum ulama ini untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertahankan dasar negara kita yaitu Pancasila. Para tokoh nasionalis juga akan merapatkan barisan dengan masyarakat demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Jakarta, Irwan Sihombing, Firman Montana, MNC Media memberitakan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pagi tadi melakukan video conference kepada seluruh Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia. Arahan dari Kapolri dan Panglima TNI terkait dengan persiapan pengamanan rencana demo pada tanggal 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang. Berikut kita simak penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Siang rekan-rekan sekalian. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian dihadiri oleh pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah mengantisipasi aksi tanggal 25 Desember, November dan tanggal 2 Desember. Informasi yang kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104, 1 sampai dengan 107 dan lain-lain. Itulah perbuatan kalau bermaksud untuk menguasai itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah itu termasuk pasal makar. Oleh karena itu, bila ada upaya seperti itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR-DPR sekaligus juga
membuat rencana-rencana kontingensi bila terjadi, kita akan melakukan tindakan. Tindakan yang tegas, terukur sesuai aturan undang-undang, kita akan tegakkan hukum. Baik yang melakukan maupun yang menggerakkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember, ada sejumlah elemen yang sudah menyampaikan press release untuk melaksanakan kegiatan yang mereka sebut aksi bela Islam ketiga, dan itu dalam bentuk gelar sajadah sholat Jumat di Jalan Tamrin dan Sudirman serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut sesuai aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut. Ada 4 batasan dalam undang-undang itu yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, termasuk pemakai jalan. Kalau di jalan protokol itu tidak boleh kalau mereka terganggu. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang menggunakan jalan itu, ibu-ibu yang mau melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa terganggu, yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu, supir taksi, angkutan lain-lain bisa terganggu. Di samping itu juga akan dapat memacetkan Jakarta, karena dia jalan protokol hari Jumat lagi. Itu mengganggu ketertiban publik dalam penilaian kami kepolisian. Oleh karena itu, maka kami tentu akan melarang kegiatan itu. Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau melawan dibubarkan, kita akan lakukan tindakan. Ada ancaman hukuman dari pasal 212 KUHP sampai 218 KUHP, yaitu melawan tugas. Kalau melawannya satu orang 12 KUHP, melawan lebih dari dua orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP, ancamannya berat. Itu di atas 5 tahun, 7 tahun ya, kalau sampai ada korban luka dari petugas. Nah, oleh karena itu Kapolda Metro akan mengeluarkan maklumat larangan itu, dan kemudian akan diikuti oleh polda-polda lain yang kantong-kantong massa yang akan mengirim dari wilayah lain akan dikeluarkan maklumat untuk melarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut, dan kemudian akan dilakukan tindakan-tindakan seandainya tetap memaksa untuk berangkat. Sekali lagi, masalah kasus ini yang dipermasalahkan kasus Saudara Basuki Cahayapurnama sudah mendekati tahap akhir penyelesaiannya. Kemungkinan besar dalam waktu 1 minggu, maksimal 2 minggu mendatang, kita sudah serahkan kepada jaksa. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia menjamin hal itu kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kalau ada, tetap ada demo lain, baik dengan cover gelar saja dan lain-lain, ujung-ujungnya orasi mengganggu masyarakat, melanggu ketertiban umum, maka kita akan bertindak tegas. Apalagi kalau sampai nanti mengarah kepada agenda-agenda tertutup, yaitu menggulingkan pemerintah yang sah, ada aturan hukum 104 sampai 107 KUHP, jelas sekali di sana, apalagi sampai melakukan tugas, akan membawa bambu runcing dan lain-lain, jelas itu akan melanggar, kita akan lakukan tindakan hukum sesuai aturan hukum yang ada. Saya kira itu saja, rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Panglima TNI. Pemirsa, masa buruh berunjuk rasa di Palikota. Pemirsa, sejumlah tokoh dari petinggi parpol melakukan pertemuan menyikapi situasi politik yang berkembang saat ini. Pertemuan diawali dari kunjungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Negara sebagai kunjungan balasan terhadap Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Kamis 17 November lalu menyatakan perbedaan politik yang muncul di masyarakat tidak boleh menyebabkan perpecahan bangsa. Presiden juga menyebut silaturahmi itu sebagai tradisi yang sangat baik, sementara Prabowo Subianto mengatakan walaupun mereka bersaing secara politik, namun berkomitmen tidak akan bersikap destruktif. Prabowo juga menegaskan tidak akan menjegal pemerintahan Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo merupakan kunjungan balasan setelah Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor akhir Oktober lalu. Ini kunjungan balasan beliau dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah. Yang pertama, saya dengan Pak Prabowo tadi berbicara mengenai Indonesia, mengenai negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya, yaitu demi merah putih, demi NKRI. Terima kasih, beliau berkenan mengundang saya makan siang, Pak. Makan siang. Ikan bakar. Jadi kalau di Hambalang nasi goreng, di sini ikan bakar. Saya pun beri masukan, beberapa masukan. Beliau sangat terbuka menerimanya. Kita punya pandangan-pandangan yang sama dalam berbagai hal. Dan saya kira ini menguntungkan keutuhan dan persatuan bangsa. Selain pertemuan Jokowi-Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga menggelar pertemuan dan konsolidasi politik pada hari Minggu kemarin. Setnov mengaku membahas jumlah hal penting antara lain terkait konsolidasi kedua partai dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Setnov, Golkar dan PDIP akan memperkuat koordinasi untuk mengawal pemerintahan Jokowi-JK dan memastikan pemerintahan berjalan efektif. Selain itu, Golkar dan PDIP juga akan tetap kompak dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalau terkait dengan Pak Ahok dan Pak Jarot, Partai Golkar yang memberikan dukungan terlebih dahulu terhadap Bapak Ahok, dan kemudian dukungan ini tentu saja harus dioperasionalkan bersama di dalam kerja politik bersama untuk memenangkan hati rakyat di DKI ini. Partai pendukung. Kalau bermaksud untuk menguasai, itu jelas melanggar hukum. Dan kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Oleh karena itu, bila ada upaya seperti itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR-MPR, sekaligus juga membuat rencana-rencana kontingensi bila terjadi, kita akan melakukan tindakan. Tindakan yang tegas, terukur sesuai aturan undang-undang, kita akan tegakkan hukum. Baik yang melakukan maupun yang menggerakkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyikapi tanggal 2 Desember, ada sejumlah elemen yang sudah menyampaikan press release untuk melaksanakan kegiatan yang mereka sebut aksi bela Islam ketiga, dan itu dalam bentuk gelar sajadah sholat Jumat di Jalan Tamrin dan Sudirman serta Bundaran HI. Kita sampaikan di sini bahwa kegiatan tersebut sesuai aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan hak konstitusi dari warga. Namun tidak bersifat absolut. Ada 4 batasan dalam undang-undang itu yang tidak boleh. Yang pertama, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain, termasuk pemakai jalan. Kalau jalan protokol itu tidak boleh kalau mereka terganggu. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Sangat jelas bahwa itu jalan protokol. Kalau itu diblok, otomatis akan mengganggu warga yang menggunakan jalan itu, ibu-ibu yang
mau melahirkan, mau berangkat ke RSCM bisa terganggu, yang sakit bisa terganggu, yang mau bekerja juga bisa terganggu, sopir taksi, angkutan lain-lain bisa terganggu. Di samping itu juga akan dapat memacetkan Jakarta, karena dia jalan protokol, hari Jumat lagi. Itu mengganggu ketertiban publik dalam penilaian kami kepolisian. Oleh karena itu, maka kami tentu akan melarang kegiatan itu. Melarang, kalau dilaksanakan akan kita bubarkan. Kalau melawan dibubarkan, kita akan lakukan tindakan. Ada ancaman hukuman dari pasal 212 KUHP sampai 218 KUHP, yaitu melawan tugas. Kalau melawannya satu orang 12 KUHP, melawan lebih dari dua orang 213 KUHP, melawan sampai ada korban luka dari petugas 214 KUHP, ancamannya berat. Itu di atas 5 tahun, 7 tahun ya, kalau sampai ada korban luka dari petugas. Nah, oleh karena itu Kapolda Metro akan mengeluarkan maklumat larangan itu, dan kemudian akan diikuti oleh polda-polda lain yang kantong-kantong massa yang akan mengirim dari wilayah lain akan dikeluarkan maklumat untuk melarang berangkat bergabung dengan kegiatan yang melanggar undang-undang tersebut, dan kemudian akan dilakukan tindakan-tindakan seandainya tetap memaksa untuk berangkat. Sekali lagi, masalah kasus ini yang dipermasalahkan, kasus Saudara Basuki Cahayapurnama, sudah mendekati tahap akhir penyelesaiannya. Kemungkinan besar dalam waktu satu minggu, maksimal dua minggu mendatang, kita sudah serahkan kepada jaksa. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Indonesia menjamin hal itu kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kalau ada, tetap ada demo lain, baik dengan cover gelar saja dan lain-lain, ujung-ujungnya orasi, mengganggu masyarakat, melanggu ketertiban umum, maka kita akan bertindak tegas. Sementara itu, Putri Presiden Pertama Republik Indonesia Rahmawati Soekarnoputri menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasionalis dalam acara bertajuk Konsolidasi Tokoh Nasionalis Kembali ke Kiblat Bangsa. Dalam pertemuan ini, para tokoh nasionalis mempertegas akan melakukan aksi damai bela Islam ketiga 2 Desember mendatang jika Ahok tidak ditahan atas kasus penistaan agama. Sejumlah tokoh nasionalis Indonesia mengadakan pertemuan di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat. Pertemuan yang berlangsung pada hari Minggu 20 November 2016 ini bertajuk Konsolidasi Tokoh Nasionalis Kembali ke Kiblat Bangsa. Acara yang dibuka Rahmawati Soekarnoputri dihadiri oleh anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MN kami, Sri Bintang Pamungkas, Rokel Masyarakat Anti Korupsi, hingga musisi Ahmad Dhani. Terdapat 3 poin penting yang dibahas, yaitu penanganan hukum kasus penistaan agama, eksistensi bangsa dalam permainan kekuasaan dunia, dan mengembalikan NKRI pada Pancasila dan UUD 1945 asli. Salah satu kesepakatannya adalah ikut serta dalam aksi bela Islam ketiga pada 2 Desember 2016 nanti. Dan ini menjadi titik yang sangat penting setelah melihat kondisi, situasi negara dan bangsa sekarang ini tidak bisa tidak penyebab dari kerusakan hebat, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya, itu disebabkan oleh konstitusi yang sifatnya liberal kapitalistik yang dilakukan amandemen 4 kali dari awal pemerintah Megawati. Jadi kita bersepakat, kaum nasionalis dan dari kaum ulama ini, untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, mempertahankan negara kesatuan. Apalagi kalau sampai nanti mengarah kepada agenda-agenda tertutup, yaitu menggulingkan pemerintah yang sah, ada aturan hukum 104 sampai 107 KUHP jelas sekali di sana, apalagi sampai lap tugas akan membawa bambu runcing dan lain-lain,
jelas itu akan melanggar, kita akan lakukan tindakan hukum sesuai aturan hukum yang ada. Ya. Saya kira itu saja, rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Panglima TNI. Pemirsa, masa buruh berunjuk rasa di Palikota. Pemirsa, sejumlah tokoh dari petinggi parpol melakukan pertemuan menyikapi situasi politik yang berkembang saat ini. Pertemuan diawali dari kunjungan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Negara sebagai kunjungan balasan terhadap Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pertemuannya di Istana Kamis 17 November lalu menyatakan perbedaan politik yang muncul di masyarakat tidak boleh menyebabkan perpecahan bangsa. Presiden juga menyebut silaturahmi itu sebagai tradisi yang sangat baik, sementara Prabowo Subianto mengatakan walaupun mereka bersaing secara politik, namun berkomitmen tidak akan bersikap destruktif. Prabowo juga menegaskan tidak akan menjegal pemerintahan Jokowi. Pertemuan Jokowi dengan Prabowo merupakan kunjungan balasan setelah Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo di Hambalang Bogor akhir Oktober lalu. Ini kunjungan balasan beliau dan saya kira saling mengunjungi, saling bersilaturahim adalah tradisi yang sangat baik di antara kita. Dan saya berharap budaya seperti ini juga sampai ke tengah, sampai ke bawah. Yang pertama, saya dengan Pak Prabowo tadi berbicara mengenai Indonesia, mengenai negara kita. Bagi kami berdua sama semangatnya, yaitu demi merah putih. Republik Indonesia dan mempertahankan dasar negara kita yaitu Pancasila. Para tokoh nasionalis juga akan merapatkan barisan dengan masyarakat demi keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari Jakarta, Irwan Sihombing, Firman Montana, MNC Media memberitakan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio pagi tadi melakukan video conference kepada seluruh Kapolda dan Pangdam seluruh Indonesia. Arahan dari Kapolri dan Panglima TNI terkait dengan persiapan pengamanan rencana demo pada tanggal 25 November dan 2 Desember 2016 mendatang. Berikut kita simak penjelasan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Siang rekan-rekan sekalian. Jadi baru saja kami dengan Bapak Panglima TNI memberikan arahan melalui video conference kepada pejabat utama di Mabes Polri, sebagian dihadiri oleh pejabat utama dari Mabes TNI dan diikuti oleh para Kapolda, para Pangdam dan seluruh Pangkotama seluruh Indonesia. Intinya adalah mengantisipasi aksi tanggal 25 Desember, November, dan tanggal 2 Desember. Informasi yang kita terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Nah, aksi ini bagi kami kepolisian dan Bapak Panglima secara undang-undang sudah diatur pasal-pasal mulai 104, 1 sampai dengan 107 dan lain-lain. Itulah perbuatan